Dalam sambut-sambutan untuk yang pertama kalinya kepada yang punya hajat, Mas Ulum, sumber keramat kerajaan, monggo tampil di Pagendaran, tetap dibendampingi orang nomor satu di sumber keramat, Pak Kades Abah Haji Lulu, sumber keramat Kampung Misru, penulis buku andalan, sumber keramat. Kemudian Bapak Ulum selaku orang tua dari Mas Ulum, sumber keramat. Kemudian Pak Sriyati, Pak Agus, sumber keramat. Di pundampingi Cak Sotik Sunari beserta Pak Parma, mbah dari Mas Ulum, datangnya dari sumber keramat. Kemudian Danis Ahmad Faisal selaku yang dihitan, putra kandung dari Mas Ulum. Pak Lia, sumber keramat. Cak Toyo, sumber Jo. Cak Naura, sumber keramat. Pak Wiwi, sumber keramat. Atau Pak Fiah, keluarga besar datangnya dari Purut. Pak Rosid, sumber keramat. Pak Tija, datangnya dari Tongas Wetan, masih keluarga besar. Cak Yudi, datangnya dari Purut. Sekalian Cak Toha, sumber keramat. Mat Pak Kiki, Pak Hendi, sumber keramat. Sodik, Pak Aan, beserta Suyit, Pak Wilda, sumber keramat. Pak Fiko, beserta Pak Zahro, sumber keramat. Pak Lis, Pak Sulis Nito, selaku mertua dari Mas Ulum, sumber keramat. Pak Urip, sumber keramat. Abu Sama, keluarga besar datangnya dari Pulau Garam Madura, monggo tampil Magelaran. Kemudian Cak Ashar, datangnya dari Nguling, keluarga besar dari Mas Ulum. Agus Ratna, sumber keramat. Pak Sukar, datangnya dari Pamatan, keluarga besar dari Mas Ulum. Monggo tampil di Pagendaran. Ya Mas Ulum, dalem ibun sumber keramat kerajaan, ibun dampingi Pak Kades Abah Lulu Kampung Misru. Cak besar Bapak Ulum, sesarengan Bapak Wiwi, apa urip. Setelah ini nyonya. Goyang Mas Ulum. Fit, goyang Fit. Aku te wong lanang yen duwe bojo biduan, kudu iso sabar ora cemburuan. Yen tansah sujanan lan kerep uring-uringan, ora mokal bubar anggone bebrayan. Pancen gaweane dadi artis panggungan, ning kono ning kene nyanyi karo bergoyang. Mula biasane bengi yen kundur tanggapan, pengin langsung sari jadolanan. Sing marai kuatir atine wong lanang, manggung rono mrene jari perhatian. Apa maneh yen nganggo lambi sing cingkrang-cingkrang, geni pripate goyangane merangsang. Kakai ombo pinggul digoyang-goyang, saja disengojo mancing-mancing sawiran. Yen sing melun jokit wis mendem banyu setan, kadang colak-colik mencari kesempatan.
ora cemburuan yen tansah sujanan lan kerep uring-uringan ora mokal bubar anggone bebrayan singe cingkrang cingkrang genit mripate goyangane merangsang begagai apa pinggul digoyang-goyang saja disengaja mancing Manun, terima kasih Mas Ulum, tuan rumah sumber keramat kerajaan. Para terima tamu, keluarga besar diantaranya Bapak Ulum selaku orang tua dari Mas Ulum, Kampung Misru penulis buku andalan, Cak Toyo, Pak Liang, Pak Naura, Pak Wiwi, kemudian Sodik Sunari, Pak Sriyadi, Pak Agus, juga Pak Sulis Nito selaku mertua dari Mas Ulum, Pak Urip sekaligus Cak Yudi datanya dari Purut, keluarga besar udah tampil di Pagelaran beserta Pak Sukar pamatan juga keluarga besar Agus Ratna, Cak Ashar serta kawan-kawan.